Twitter merupakan salah satu sosial media. Apakah memang dia mempunyai kekuatan magis? Mari kita breakdown di misteri malam. Halo Indogamers, kembali lagi bersama Abah. Kali ini Abah ingin bahas hal-hal yang sering digandrungi oleh anak muda. Jadi Abah ingin membahas tentang sosial media, terutama Twitter sih. Jadi Abah nyuruh si Ageng tuh, katanya lagi rame Twitter, do your magic gitu tuh katanya. Abah bikin Twitter, do your magic, hashtag baju untuk Abah. Tapi sebenarnya enakan baju ini sih kalau malam-malam, karena kalau kaos gitu gerah biasanya, itu dipakai buat siang tuh, buat gotong royong biasanya. Jadi setelah mencoba itu mungkin bisa terbantulah. Jadi kalau ada yang ngeliat tweetnya si Ageng tuh, ada tuh di sosial medianya, medianya Ageng. Nah, jadi Abah melihat fenomena ini cukup rame gitu. Abah ingin sedikit breakdown deh, biar kayak film-film yang sering dibahas itu tuh, sama kemarin siapa yang breakdown tuh kemarin. Pokoknya gitu deh, biar bisa digandrungi anak muda lah. Wah, Abah walaupun tua tapi masih lit AF. Lit AF. Lit AF apaan nih? Jadi Abah ingin breakdown Twitter do your magic ini. Tapi nggak tahu sih ada berapa, cuman nanti kalian Indogamers hitung lah ya. Jadi yang pertama, kenapa ini bisa terjadi? Karena mungkin kebutuhan dari orang yang nge-tweet ini. Jadi misalkan kayak ingin jual barang gitu, atau jual jasa karena ingin mencapai suatu tujuan gitu, suatu tujuan dia. Mungkin dia menggunakan kata Twitter do your magic di tweetnya itu supaya bisa terbaca oleh netizen-netizen lainnya. Jadi bisa tersampaikan gitu, bisa di retweet. Kan sekarang kan apa itu kata si Ageng itu, kalau nge-like pun bisa kelihatan. Tuh Ageng tuh suka nge-like-nge-like tuh biasanya tuh yang aneh-aneh tuh. Dark ini apa? Dark joke gitu. Dark joke tuh apaan? Itu yang Abah lihat sih. Tapi di sisi lain banyak gitu yang menyalahgunakan Twitter do your magic. Misalkan kayak Twitter do your magic, tolong cariin siapa penemu jarum pentol. Itu apaan? Bukan apa? Tujuannya nggak jelas itu. Kenapa harus penting gitu mencari siapa penemu jarum pentol gitu? Jarum pentol apa? Jarum pentul sih? Pentol tapi enak sih. Nah, habis itu fenomena Twitter do your magic ini, setelah dia men-tweet dengan kata Twitter do your magic, kemudian ada teman-temannya gitu yang mungkin seleb tweet atau mungkin followernya lebih banyak 10 deh daripada dia, nge-retweet. Nah, ya misalkan jatuh-jatuhnya pun ya dia mention ke apa selected itu tuh sama influencer-influencer untuk membutuhkan gitu. Nah misalkan nih ibaratnya nih kayak Abah Twitter do your magic, hashtag baju untuk Abah, karena mungkin kebutuhan Abah biar bisa pakai baju buat syuting atau apa gitu misalkan. Atau mungkin ya palingan kongsi dia sama si Ageng tuh, biasa juga ya suka ngoleksi kaos-kaos itu tuh, kaos-kaos band tuh, band apa, band ten nggak tahu tuh. Misalkan contoh kayak gitu kan, kemudian si Ageng nanti nih kayak
ngetag gitu, ngetag misalkan ngetag influencer yang tergede siapa sih sekarang? Nah, pokoknya influencer yang sering ngetag-ngetag gitu, yang ngetag tag gitu. Habis itu tweetnya langsung naik tuh. Oh, banyak banyak yang kaos apparel, apparel ya namanya. Apparel, clothingan. Nih, ada kaos untuk Abah, kaos polosan misalkan, kaos polosannya tapi warnanya warna-warni kayak rainbow cake tuh biasanya tuh. Nah, jadi setelah nge-tweet tadi dan juga di-retweet sama teman dekatnya atau influencer, maka terjadilah itu yang namanya tersampaikan. Mungkin magicnya itu adalah kepedulian dari netizen itu sendiri. Jadi kayak ya mungkin orang ini benar-benar butuh gitu. Misalkan kayak butuh uang atau butuh barang karena keterbatasannya dia dan dia cuman bisa nge-tweet, ya mungkin jadi suatu fenomena yang cukup positif lah buat Abah untuk kebutuhan-kebutuhan gitu. Ya mungkin begitu fenomenanya, jadi ya cukup positif lah kalau menurut Abah. Kecuali yang kayak ngacau-ngacau tadi itu yang growing Twitter do your magic. Pokoknya gitu ya para Indogamers. Jadi kita bisa mengambil sisi positif lah dari Twitter do your magic ini. Jadi fenomena ini sangat unik sih, karena Abah juga ditunjukin si Ageng tuh kayak kok bisa orang cuman nge-tweet doang tapi dapat kepedulian gitu dari netizen-netizen yang gak tahu siapa, gak tahu dia makan apa, apakah dia nge-tweet abis itu makan ubi doang ibaratnya, kan kita kan gak tahu juga. Oke, jadi begitulah fenomena Twitter do your magic. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa share ke teman-teman sosial media kalian supaya tahu apa itu Twitter do your magic. Jangan lupa like video ini. Oh iya, dan satu lagi pesan dari Ageng, jangan lupa follow Instagramnya @gnggtrs. Muncul screenshot. Nah, kalau mau follow Twitternya juga boleh, muncul screenshot. Nah, kadang Abah juga suka nimbrung situ, difotoin Ageng atau ada apa itu meme. Ada meme tuh, tulisannya di situ tuh meme katanya. Ada meme gitulah pokoknya. Jangan lupa subscribe juga Clean Sound Studio supaya bisa 200k. Mungkin video ini belum 200k mungkin. Dan Abah bisa prediksi 200k-nya itu pada hari apa yo? Ya kali hari po, bukan hari itu. Jangan ya, jangan hari luar negeri aja. Ya pokoknya gitu deh. Subscribe Clean Sound, follow-follow tadi, dan like video ini dan share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih. Stay clean and sound. Itu katanya rumah-rumah itu apa? Rumah-rumah katanya.